Kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kalau kita lihat sekarang ini, bidang usahawan itu terus menjadi tumpuan utama, khususnya golongan belia, dan usahawan itu sungguh luas. Kalau kita ingin lihat peranannya dalam negara, bahkan juga bagaimana ia dapat menyumbang pendapatan negara secara dalam talian, barangkali pun boleh, ataupun secara fizikal pun boleh. Jadi pada waktu ini, tumpuan kita berkenaan dengan bio usahawan, yang mana satu program akan berlangsung esok dan juga lusa 15 dan 16 Mac di Pusat Convention Kuala Lumpur ataupun KLCC untuk berikan penerangan lebih lanjut bagaimana bio usahawan ini juga boleh menyumbang kepada industri usahawan di negara kita. Bersama-sama dengan saya pada waktu ini iaitu Tuan Syed Agil Syed Hashim, Ketua Pegawai Pelaburan Bioekonomi Corp yang mana merupakan salah satu agensi di bawah MOA ataupun Kementerian Pertanian untuk memastikan bio usahawan ini terus dijadikan salah satu wadah dalam memastikan juga ia mendapat perhatian golongan belia khususnya. Baik, Tuan Syed, kalau kita lihat ataupun sedikit latar belakang lah berkenaan dengan syarikat yang di bawah kelolaan Encik Tuan Syed sendiri iaitu Bioekonomi Corp. Kalau sebelum ni diterajui ataupun di bawah Kementerian MOSTI dan kali ini dipindahkan di bawah Kementerian MOA ataupun Industri Asas Tani itu sendiri. Mungkin sedikit latar belakang lah Bioekonomi itu sendiri. Okey. Bioekonomi Corporation ialah satu agensi yang ditubuhkan pihak kerajaan untuk memacu industri bioteknologi. So dalam industri bioteknologi terdapat tiga sub bidang. Okey. Kesihatan, bioindustri dan agriculture punya biotech. Okey. So bila dipindahkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, peranan Bioeconomy Corporation tetap sama. Tapi penekanan diberi untuk menyambungkan rantaian nilai ataupun value chain ketiga-tiga subfokus bidang ini. Seperti contoh, sekarang natural supplement, sumber semula jadi. Makin banyak kita nampak peniaga-peniaga berkecimpung dalam bidang ini. Yeah. Tapi salah satu masalah dia is bekalan bahan mentah daripada herba, daripada pertanian, sumber pertanian. Jadi dengan dipindahkan Bioeconomy Corporation kepada Kementerian Pertanian, ini akan dapat menambahkan lagi kepesatan rantaian nilai di antara bio agri dengan kesihatan, suplemen. Jadi di bawah Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani ini memang sejajar hasrat bioekonomi itu sendiri kerana ruang lingkupnya itu juga melibatkan alam semula jadi ataupun sumber-sumber pertanian yang lain. Kalau kita lihat peranannya dari segi syarikat itu sendiri ataupun peranan bioekonomi ini ataupun kalau kita lihat bio usahawan itulah sekarang ini di Malaysia bagaimana? Adakah mendapat pada waktu ini sudah semakin mendapat perhatian golongan belia ataupun mereka yang berminat dalam bioekonomi ini? Memang bio usahawan ini. Memang salah satu peranan Bioeconomy Corporation itu untuk menarik belia untuk berkecimpung dalam bidang bio. Ini also selaras dengan hasrat kementerian salah satu untuk menarik para belia berkecimpung dalam perniagaan pertanian. So bila Bioeconomy Corporation diletakkan di bawah Kementerian Pertanian, dia menjadikan satu sinergi di antara agensi dan kementerian. Baik Tuan Syed, kita berbicara pula berkenaan dengan program yang bakal berlangsung esok dan juga lusa 15 dan 16 Mac ini iaitu Bio Usahawan 2019. Mungkin ada sesuatu yang bakal menanti ataupun mereka yang terlibat dalam program ini, adakah banyak pengenalan untuk industri-industri bio usahawan yang baru ke ataupun mungkin juga kita dapat memastikan bahawa bio usahawan ini terus mendapat tempat di Malaysia dan juga di luar negara. Okey. Bio usahawan yang akan berlangsung besok dan lusa 15 dan 16 Mac ialah satu platform yang bagus untuk
para belia yang ingin usahawan yang ingin berkecimpung dalam bidang bio, terutamanya bio pertanian. Okey. Okey. Dan di pameran dua hari ini kita ada lebih 80 syarikat yang memamerkan produk-produk dan teknologi yang sedia ada. 80 syarikat tempatan ataupun ada gabungan dari luar? Gabungan daripada luar. Okay. Kita ada 5 negara yang akan turut serta dalam program 2 hari ini. So daripada Jepun, daripada Taiwan dan Korea. Salah 3 je. Dan saya fikir tentunya juga akan di nanti ataupun di akan disajikan pada pengunjung ialah pameran, ada ya, kita akan ada pameran, kita ada sesi teknologi, kita ada pembiayaan, kita ada tunjuk ajar mengenai halal, kita ada pelancaran produk daripada beberapa artis juga. So bio usahawan yang kita akan adakan esok dan lusa sesuai untuk para usahawan dan juga orang ramai. Kalau kita sebut bio usahawan ni, Tuan Syed, tentunya cukup luas untuk kita berikan penerangan dalam waktu yang sama ini. Mungkin salah satu contoh bio usahawan yang sekarang ini sedang rancak membangun di negara kita yang boleh kita jadikan contoh, jadikan tarikan. I think kalau tengok daripada segi usahawanan kategori bio, yang paling kita tengok agak menarik is dalam bidang suplemen. Suplemen, okay. Yes. Makanan tambahan. Daripada makanan tambahan, products yang daripada natural, semula jadi. Okay. So daripada herba yang dijadikan ubat, herba dijadikan makanan. Subsektor ini nampak dia punya potensi dia sebanyak 30% setiap tahun peningkatan. So dan kebanyakan daripada produk-produk ini pun telah diekspor ke luar negara. Tapi kalau kita sebut bio usahawan, bioteknologi, bioekonomi sendiri, tentunya ia akan melibatkan salah satu unit R&D ataupun research and development. Betul. Mereka yang membuat kajian, membuat ialah hasilnya, bagaimana uji kajinya. Adakah itu juga keperluan ataupun kita di sini di Malaysia ini mempunyai kuas ataupun mempunyai kepakaran sebegitu untuk I think Malaysia ada banyak kepakaran daripada segi R&D. Dan betul, untuk menjadi usahawan yang berjaya, mendapatkan produk-produk ni di luar negara, ke luar negara, terasnya daripada R&D. Seharusnya usahawan tu sendiri membuat R&D tersebut ataupun bekerjasama dengan penyelidik yang mempunyai R&D. So kerjasama ini yang boleh mendatangkan hasil yang lumayan akan datang. Satu lagi, kalau kita lihat industri yang ada di Malaysia ini, tentunya sijil halal itu terus diberikan tumpuan utama. Betul. Apatah lagi kalau melibatkan contoh macam Tuan Syed katakan tadi, makanan tambahan, tentunya halal itu terus menjadi keutamaan bagi produk-produk yang dikeluarkan. Itu pula bagaimana dalam program ini, mungkin ada pendekatan yang akan dilakukan? Ya, dalam di bio usahawan yang akan datang ini, esok dan lusa, ada program mengenai halal. Okey. Dan halal adalah salah satu program yang menarik pelabur-pelabur usahawan daripada luar negara. Untuk mereka telah meletakkan minat terhadap halal dan menjadikan Malaysia satu hub untuk halal. Terutamanya dari segi bio makanan dan suplemen. Okey. Jadi itu juga merupakan salah satu tumpuan utama sepanjang aktiviti ini. Dari segi memberikan keuntungan dan juga manfaat kepada negara, bahkan kepada usahawan itu sendiri, bagaimana? Kerana kalau kita lihat, ini merupakan kerjasama antara usahawan itu dan juga bagi mereka yang memberikan bekalan. Betul. Bekalan mungkin herba dan sebagainya. Bagaimana? Itu pula adakah salah satu potensi yang patut kita terokai waktu ini? Untuk mewujudkan sesuatu industri, penglibatan semua pihak di semua rantaian nilai, perlu ada.
kalau you nak mengeluarkan sesuatu produk, seharusnya bekalan yang berterusan harus ada. So memang bila kita meningkatkan industri di bio, secara masa yang sama industri pertanian herba juga akan naik. Jadi itu merupakan salah satu hasrat yang kita juga ingin pastikan bahawa tercapai. Bahkan pihak tuan pun sendiri mempunyai hasrat yang tertentu. Sekali lagi mungkin kita nak war-warkan pada anda 15 dan 16 Mac ini. Tuan Syed mungkin boleh juga war-warkan pada penonton kita di program ini Bio Usahawan 2019. Silakan. Saya ingin menjemput semua usahawan di dalam bidang bio ataupun berkaitan serta orang ramai untuk datang ke Bio Usahawan di Kuala Lumpur Convention Center yang akan diadakan esok 15 hari bulan dan lusa 16. Di sana di mana you akan dapat melihat produk-produk dan teknologi dari lebih 80 syarikat. Okey. Pelancaran produk-produk bio, sesi panel dan temu bual berkaitan pembiayaan, berkaitan teknologi, juga halal. Serta penglibatan daripada enam kumpulan negara luar yang akan juga turut serta dalam Bio Usahawan kali ini. Jadi ambil peluang sekiranya anda ingin menceburi ataupun melihat sendiri bagaimana peluang yang ada, potensi yang ada yang patut diterokai dalam Bio Usahawan ini, boleh datang terus ke KLCC esok dan juga lusa untuk program Bio Usahawan 2019. Baik, sekali lagi terima kasih Tuan Syed Adil, Syed Hashim, Ketua Pegawai Pelaburan Bio Economy Corp, dan ini antara salah satu program yang juga patut kita berikan tumpuan dan juga perhatian khususnya bagi golongan belia itu sendiri. Kalau kita lihat juga sekarang ini Bio Usahawan itu ataupun Bio Ekonomi itu sendiri sudah mendapat perhatian. Bahkan sekarang pun industri revolusi industri 4.0 juga membantu dan juga memacu pertumbuhan kedua-dua perkara ini. Dan itu juga merupakan salah satu peluang dan juga salah satu kesempatan bagi golongan belia ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai minat ataupun mereka yang sudah pun menjadi seorang usahawan ingin menceburi Bio Usahawan ini, bolehlah ambil peluang bersama-sama dan datang ke KLCC untuk program Bio Usahawan 2019. Dua industri bergabung, industri usahawan dan juga industri bio engineering itu sendiri dicantumkan dalam satu perkara. Baik, kita akan bawakan kepada anda banyak lagi perkara yang menanti dan juga tentunya selepas ini kita nak bersama dengan Hani Hamid untuk slot yang berikutnya di dalam Selamat Pagi Malaysia. Terus kekal bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.